Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa, guys, di bulan puasa ini. Oke, guys, sekarang saya ini sudah pulang kerja. Ini sudah sore ya. Di sini menunjukkan pukul 5:30, tapi masih agak terang. Tapi agak mendung cuacanya, guys. Tadi juga gerimis. Oke, di sini ada jalan. Ini banyak semangka yang busuk atau kecil-kecil yang nggak bagus yang dibuang. Atau ini sortiran ya, guys. Ini sangat banyak sampai ujung sana itu. Karena semangkanya ini dikurangin ya, guys ya. Ini semangka yang jelek-jelek. Bentuknya pun nggak bagus. Ini kalau besar kan kurang bagus kualitasnya, guys ya. Oh, di sini dikurangin karena untuk menghasilkan buah yang apa ya, yang bagus, yang berkualitas, dan buahnya bisa super. Itu di depan buah, karena apa, pohonnya sangat apa, subur. Kayak gini kan besar nih, buahnya super, guys. Ini kalau semangka merah atau semangka yang kuning dalamnya itu sama saja perawatannya ya, untuk bisa menghasilkan buah yang super kayak gini bagus. Itu satu pohon biasanya dikasih 2 atau 3 saja biasanya sih yang dibesarin, tergantung pohonnya. Kalau gemuk kayak gini atau subur bisa 3, nggak apa-apa kan. Tapi kalau agak kurus cuma 1 atau 2 saja, guys, biar buahnya itu besar. Nanti kalau udah besar sampai ukuran segini, hampir siap panen, itu biasanya yang belakang itu menyusul, pasti ada buah yang kecil-kecil lagi, itu seperti yang ada di jalanan ini, guys, yang dibuang. Nah, itu buah keduanya lagi ya, yang bisa dibesarin nanti kalau sudah dipanen yang ukuran besar-besar itu. Kalau udah dipanen kan nanti dibesarin. Ini dibuang karena dikurangin. Biasanya yang di belakang itu buang yang jelek-jelek aja sih. Nyisainya ya banyak, nggak apa-apa kalau buah yang kedua, guys. Karena itu buah kedua ya, nggak terlalu apa dipentingkan, maksudnya nggak terlalu ditonjolkan, karena pasti kurang itu. Paling bagus kan buah pertama itu banyak, guys, itu satu pohon ini 3, ini paling 2 sini sama depan sana itu ada 1 lagi, guys. Beda sama semangka yang super jumbo itu yang besar kemarin ya, guys ya. Saya buat video itu perawatannya. Kalau semangka super jumbo itu biasanya satu pohon itu cuma menyisakan 1 biar tumbuh besar, biar hasil maksimal jumbo. Baru nanti ada menyusul lagi di belakangnya ya. Kalau semangka yang dalamnya merah atau kuning ini yang apa ya, ada batiknya lorek-lorek kayak gini, itu biasanya 2 atau 3 satu pohonnya. Ya, oke, guys, mungkin cukup sekian saja untuk penjelasan atau caranya ya, untuk semangka merah atau yang kuning dalamnya ini. Ini udah sore, saya juga mau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Terima kasih yang masih dan mau menyimak di channel saya, guys. Semoga bermanfaat.